Allah lah yang buat manusia daripada tanah. Lepas tu, pencipta air dia tu adalah proses daripada satu kanton, satu marhalah ke satu marhalah. Orang-orang tino yang mengandung perut besar, Allah Ta'ala tahu. Yang jadi di dalam perut lelaki ke perempuan dan kanak-kanak dan semua tiap-tiap orang yang keluar daripada perut ibunya, Allah lah yang memberi ketentuan segala rezekinya, cara hidup dia, perbuatan dia, usaha dia, umur dia, bila dia nak mati, sama ada dia akan jadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Semua tu tercatat di dalam Lauh Mahfuz dan tercatat ketika seseorang itu duduk di dalam perut mak dia ketika dia umur 120 hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu khalaqakum min turab. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Ayat 11 sampai 13 surah Fatir. Tu pun cerita dia tak habis lagi dah. Ada lagi sambung tapi tak apalah, kita berhenti sekat tu, kita sambung semula pula. Semua ayat yang dibaca saat ni adalah ayat hubungi dengan makhluk Allah Taala, yang menunjukkan bahawa Allah sebagai pencipta yang maha agung. Allah lah yang buat manusia daripada tanah. Lepas tu, pencipta air dia tu adalah proses daripada satu kanton, satu marhalah ke satu marhalah. Orang-orang tino yang mengandung perut besar, Allah Ta'ala tahu. Yang jadi di dalam perut lelaki ke perempuan dan kanak-kanak dan semua tiap-tiap orang yang keluar daripada perut ibunya, Allah lah yang memberi ketentuan segala rezekinya, cara hidup dia, perbuatan dia, usaha dia, umur dia, bila dia nak mati, sama ada dia akan jadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Semua tu tercatat di dalam Lauh Mahfuz dan tercatat ketika seseorang itu duduk di dalam perut mak dia ketika dia umur 120 hari. Allah ayat lagi hubungi dengan kejadian dia laut dan sungai dan tempat-tempat yang ada air di atas muka bumi, iaitu
air yang masing, air tawar. Dan daripada air masing, air tawar saat ni, ada sebahagian air yang boleh kita minum, kita guna dan boleh kita apa, ambil faedah daripada air-air itu saat ni. Dan juga benda-benda yang ada di dalam laut, adanya jenis-jenis makan ni kepada manusia, iaitu ikan-ikan dan sebagainya, serta adanya perhiasan, maknanya singti penkeng peradab yang ada di dalam kepoh yang kita sebut sebagai kaimuk, sebagai perhiasan untuk dipakai, untuk diguna oleh manusia. Dan Allah raya juga hubungi dengan kapal-kapal yang sangat besar, kapal yang belayar di sana sini. Kalau zaman-zaman dulu dia panggil kapal layar sebab enjin tak ada. Tapi sekarang ni Allah beri kecerdikan kepada manusia, boleh buat kapal besar, boleh bawa barang banyak-banyak sehingga jadi tesan kapal terbang di atas kapal yang begitu besar. Kapal terbang boleh turun dan sebagainya. Ini adalah rekod kecerdikan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada manusia, supaya gapo tu? La'alla wa la'allakum tashkurun. Nah, dua perkataan yang Allah Taala sebut, litabtaghu min fadlih, supaya kamu mencari kelebihan yang Allah Taala bagi kepada kamu, hei manusia, dan supaya kamu bersyukur kepadanya. Allah ayat lagi hubungi dengan pusingnya siang hari dan malam. Tiap-tiap hari manusia boleh menikmati sama belaka sehari-sehari 24 jam. Alhamdulillah, malam siang, dan Allah wujudi kemudahan kepada kamu, matahari yang naik lepas tu dia jatuh mengikut musim masing-masing. Negeri itu, negeri ini memang dia tak serupa. Tiap-tiap negara, tiap-tiap negeri seluruh dunia ni memang dia tak serupa. Walaupun je tu 24 je, tapi musim dia tak sama. Sebab itulah adanya hujan, ada panah, ada tengah hari pandok, tengah malam panjang dan sebalik pada tu. Ni Allah Taala beri kepada manusia bite, bule, matahari, semua tu dek jalan mengikut kocon dia. Maknanya munrob tu eng dan munrob galaksi dia, cakawan dia dan sebagainya. Ada masa tertentu yang Allah Ta'ala sudah pentanda bilakah benda tu nak hancur, nak punuh, nak rusak, apabila sapa masa, iaitunya masa kiamat. Itulah Allah raya katanya, Allah itulah Tuhan kamu, baginya sahaja kerajaan dan milik. Naknya klik kepada ayat, klik kepada satu perbuatan manusia, iaitunya manusia duk sembah benda-benda selain daripada Allah. Bermaknanya, hei manusia, mung duk sembah tokong, mung duk sembah kayu, batu, mung duk sembah makhluk tu, makhluk ni, semua tu adalah complom belaka. Hak mung duk sembah tidak memiliki walaupun sikit pun. Tak boleh buat walaupun lalak. Ha ni saya tambah ni dah. Tak boleh buat walaupun lalak seekor, nyamuk seekor. Itulah nak ayat katanya, klik kepada ha akidah, ha ibadah dan ha kedudukan manusia nak jadi betul, nak jadi kena. Ingatlah katanya, Allah lah yang buat segala-gala, maka mung he manusia mung kena sembah Tuhan yang menjadikan makhluk. Bukan mung duk sembah sama-sama makhluk. Mung pun makhluk, mung duk sembah tokong, mung duk sembah kayu, sembah batu pun makhluk juga. Sama-sama makhluk, sama-sama benda hak Tuhan jadi, mung duk sembah benda tu. Apa faedahnya? Itulah ayat yang ke 14 saya tak baca lagi saat ni. Kalau terjemuh selalu, kalau sekiranya kamu duk minta juga, hei manusia, dengar tokong dengan gatu-gatu ni, ia tak dengar. Ha tu. Ia tak dengar. Tak ada faedah gapo hamu duk minta. Tuhan ayat lagi, walau sami'u mastajabu lakum. Kalau sekiranya benda tu dia dengar sekalipun, benda hak muduk sembah tu dia dengar, dia tak boleh terima doa yang kamu minta juga. Nah, jenis-jenis pasal ini, ni, kalau kita pergi baca depan ataupun orang-orang kafe, hak duk sembah tak kong, marah dia.
Sebab dia duk katanya Quran, kau duduk jiat yam, duk pergi kata kepada puak dia, go tu, go ni, go tu, go ni. Lepas kita nak, nak pergi susuk lagu mana benda yang ada dalam Quran lagu ni. Hanilah. Lepas tu, bila sapanya hari kiamat, pakak-pakak kata pergi mari, pakak tuduh pergi mari, maki hamun, dan pakak laknak pergi mari. Benar hak disembah dan orang hak sembah. Ataupun orang sama-sama orang duk sujud pergi mari, duk walak. Walak ni maknanya duk patuh. Pakak mung sebagai Tuhan aku sembah mung. Gitu. Manusia sama-sama manusia kau duk sembah, sujud kaki dan sebagainya. Nanti tengok sikit lagi, yak wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum Tuhan raya. Mereka itu akan berkufur dengan benda hak dia duk syirik atas atas muka dunia. Maknanya manusia hak dia duduk pegang duk percaya benda-benda hak pasal tak pakai, tak ada guna sat ni, siapa di hari kiamat sikit lagi dia akan maki kepada benda tu. Benda hak dia duk sembah atas muka dunia. Lepas tu tak ada dah. Orang hak paling molek sekali royak benda ni tak ada dah. Siapa-siapa kecuali Allah lah. Allah lah royak man yam tuktong tisut. Kalau manusia royak, dia akan kaukan agama dia. Agama pasal semua tak kong. Dia royak katanya semua tak kong lah molek. Ha. Agama hak semua tu percaya kepada gotu kepada gani, dia royak agama dia yang paling molek sekali. Gotu gani, gotu gani, walaupun agama setengah-setengah adanya mari daripada langit dan setengah-setengah, dan banyaknya agama daripada bumi. Maknanya agama tu timur, timur di atas bumi, bukan mari daripada atas ke bawah dah. Pas tak ada, tak ada siapa yang royak lebih molek sekali hal ni kecuali Allah lah. Sebab Allah yang mencipta manusia, Allah lah royak paling kena sekali, paling betul sekali. Ha ni saya royak dengan secara umum ayat yang ke-11 sampai ke-14. Walaupun baca saat ni sampai ayat 13. Gitu. Kita nak daripada Quran dia, apabila kita baca apa tu, nak ambil praden samkan-samkan yang ada di dalam Quran tu hai royak gapo. Bila kita faham apa tu, kita pegang sebagai rumusan dia panggil. Rekah daripada ayat ni, ni. Rekah daripada ayat ni, ha ni. Nanti gitu. Barulah kita boleh cap praden yang kita baca. Lepas tu kena pula apabila kita reti isi yang ada di dalam Quran, kita berasa katanya nak baca sokmo. Rasa tak saya berhenti. Baca pak boleh. Bu baca pak boleh. Kau tambahnya email kita, paham kita. Kau berasa katanya nak kepada Quran. Alhamdulillah. Lepas tu kena ngaji bahasa Arab lah kita dah. Oh, kena ngaji. Saya nak oyak cuk tu so. Sebab Quran ni bahasa Arab. Lepas kita nak buat lagu mana, nak ui baca pak tu, kita paham selalu. Supaya dengan orang hak dia duk cita-cita, eh buat apa aku tak pandai bahasa Angkrik. Tengok orang duk kecek bahasa Angkrik, rasa nak katik. Ha, maka kita kena usaha. Apatah lagi, bahasa Arab ni bahasa hak duduk gelomok dengan kita hari-hari. Bahasa cara hidup kita, ibadat kita. Tak kena faham. Atau saya pun tak pandai juga nak royak katanya. Nak buat macam mana nak jadi bukan budak ni, orang-orang tua pakat ngaji bahasa Arab. Belalah ngaji totih. Lama-lama ya reti. Setengah-setengah orang kata, tak apalah, tak ada kena ngaji bahasa Arab dah, kita tua dah. Umur banyak dah. Nak pergi ngapa, payah ingat. Pakai Quran lalu lah sini. Ambil Quran, terjemuh. Quran terjemuh. Pun tak ada gapo. Tapi kita naknya, kalau boleh, berbaca Quran, pak, tak ada kena tengok terjemuh dia. Kita faham lalu dah. Isi lagu ni. Ha ni alhamdulillah. Usapa sara tu insya-Allah semaya kita pun khusyuk. Nah, kita baca, kita kecek, kita tulis, kita gapo pun insya-Allah walaupun bukan serupa dengan orang Arab 100% pun, tapi noknya faham Quran, faham hadis. Nah, kalau boleh lagi siapa kau boleh baca kitab, boleh terjemuh, boleh royak kepada orang, oh hak tu insya-Allah berfaedah banyak. Jadi isi yang saya royak sana lebih kurang tak? Kalau dah baca terjemuh dia pun supang sana juga. InsyaAllah kita tangguh. Nah, 2-3 ayat sana pergi kepada hari berikutnya. Esok hari Jumaat. Jadi, dah kita baca hadis Nabi. Saya ada buat kertas. Kertas baru pula kepada kita.
Dan selain daripada kita baca kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, baru-baru ni saya tengok ada di dalam lebih kurang 39 hadis. Hadis pasal tiga-tiga perkara. InsyaAllah esok kita baca. Hari Jumaat pagi esok bagi kertas baru pula. Buat habis kertas ni, kita sambung semula kitab hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. InsyaAllah. Lepas tu ayat-ayat yang saya baca saat ni, kita tangguh ke hari Sabtu ni. InsyaAllah. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.